Okay, hello semua. Assalamualaikum. Hai. Kita akan review Big Way Pente daripada SG The Wish from Mercury punya series. Ini dah lama dah saya pasang tapi baru ada masa nak buat review kit daripada series yang ni, kit 12. So agak lama lah. Sekarang kit dah ke 21 macam tu lah. Okay. Boleh tengok split build dengan review dekat link bawah lah, saya dah buat sebelum ni. So macam biasa, kita start dengan aksesori dia. Aksesori dia agak banyak jugalah. Kita ada shield yang main dia, main attraction dia ni shield lah, sebab shield dia besar macam ni. Dan shield dia kita boleh close macam ni dan kita boleh buka bagi nampak part hijau tu lah, clear green tu. So shield dia memang dia punya satu attraction lah, satu yang special kat kit ni. Kit ni dia daripada yang awal-awal dulu lah, lupa lah. Big way. Yang ni kot, yang ni ada nampak pinti lah. So ni shield kita boleh ada movement kat sini untuk pegang depan macam ni dan untuk hold belakang macam ni, dekat tepi dengan kat depan macam ni. So dia agak kukuh jugalah, fix dia dekat tangan kat situ. Tu kita ada beam saber effect part warna hijau, ni ada beam saber handle. Dan kita ada juga kabel wire. Kat sini kita ada untuk letak dekat kabel ni. Satu sini, satu lagi kat sini, dan kita boleh letak yang bawah ni di dia punya action base lah. Dan ada gun ni apa nama dah? Beam rifle lah. Beam rifle ni shield ni kita boleh nampak dia buat macam shield tu terbang lah. Terbang shield tu keluar kat sini, ada lubang ni, kita boleh masuk kat sini yang ni. Dan hujung ni kita letak dekat sini, kat sini kat. Ok, lepas tu yang ni kita boleh letak kat sini. So yang bawah ni kita boleh letak dekat action base lah. So dia akan bagi shield ni nampak macam terbang lah. Dia launch shield ni lah. Macam ni. Ada base kat sini. So ni dia bagi base tapi saya tak pasang lah base dia. So yang ni memang banyak stiker sebab shield ni warna hijau-hijau dalam ni banyak lah. Macam tu. Ni hijau tu. Okay. Tu ni gun, beam rifle basic je, tak ada movement apa, just yang bawah ni je lah, dia gerak sikit. Okay, so kita pergi kepada articulation ataupun dia punya detail lah. Tangan ni saya tak cabut lah sebab macam susah je kita nak pasang balik kan. Okay, kit ni warna dia lawa juga. Warna ungu dengan merah. Kejap daripada backpack. Tu. Tu sini dia juga movement sikit. Kira kalau kita yang mana pernah pasang Big Way sebelum ni, dia lebih kurang lah dia punya movement. Tanduk kat ni. Bahu. Siku yang ni dia blok dekat shield punya. Macam tu je lah, siku dah tak banyak. Baru tak ada. Standard lah yang ni. Tapi kepala dia dah agak longgar juga. Bayangkan leher ni. Okay, pinggang sama. Kaki. Tu dah lutut dah. Lemuh kat situ. Warna ni kiri kanan. Ada bolcang kat atas tu. Tu kita boleh kiri kanan sikit. Dan kat depan ni pun ada sikit movement kat belakang. Okay, saya rasa tu je lah untuk review kit ni. Kita cuba review yang paling ringkas sebab dah tunjuk basic articulation dengan dia punya accessory lah. So sebelum beli tu boleh tengok lah apa yang kita dapat.
Dan dia tak ada yang loose sangat lah HG untuk series ni. Ada kelipat sini, ada stiker dalam ni. Saya letak untuk yang sini lah. Yang bahu ni ada juga tapi saya tak letak kat bahu ni. Okay, saya rasa tu je. Siapa yang beli, saya rasa mostly dia pun nak shield. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.